Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi radhiyallahu ajma'in syaulillahi lahumul fatiha. إلى حضرة السلطان العليا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأئمة مشارق الأرض والمغارب في بري وبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء إتساد إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى رخيم بهاشم الشاري وخصوصا إلى رخيم بهاشم الشاري وخصوصا إلى رخيم أول من أمر في هذه القرية بولو تندوش أولي ليلة أم الفاتحة. إلى حضرة أبينا آدم وأمينا حواء ولي جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع أبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعمامنا وأقربائنا وأشتقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا ها هنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وخصوصا إلى رحيم بهي أمين سكاليان بهي أسمان سكاليان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي موفو عنهم وأكرم نزولهم واسم مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وخصوصا إلى رحيم من أهل هذا الجماعة أستريا بابا إبن إبن كولا وكي جماعة كي أسمي كان سمون سماري سماري وكي كلور كان إبن سجر إبن كان سمون سماري استريا جلر أستريا كان غلطي كان تبه كان جلان كان كريماتان كان بطن كريمات ساكين بابا ساكين إبو في قبرهم. تقبل الله أعمالهم وغفر ذنوبهم ونور قبرهم وجن قبرهم رضا من رياض الجنان ولا تجن قبرهم خفرة من خفار النير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخصوصا تمتم ستريا جماعه وكي keluargani pun ikan sak menikah taksih nandang geram kimki tipun peringi kesehatan kesarasan kami lujungan tipun angkat penyakit tipun tipun angkat dosa-dosa nipun tipun angkat derajat tipun tipun peringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggini pun nambi ujian. اللهم رب الناس هذه بالبأس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لنا ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وخصوصا ثم تنستعين إياك حاضر في مجلس منيكا ممكن dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh lan salihah, saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun gampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah bal lan fitnah. Mugi kita sedaya bincang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas istiqamah. Sareng-sareng astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi فَأَمَّا
waj'alni minas shadiqin liridha'illah wa fi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadihi wa ala kulli niyyatin shalihah al-fatiha. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula takdimi, bapak ibu jamaah KSM Nurul Atqiya kula tandha ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng saderengipun kawiwitan kula dhiyakaken panjenengan sami ngaturaken rasa syukur kita dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Saat ini di tengah musim yang seperti ini panjenengan masih dalam keadaan sehat walafiat, itu nikmat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan yang akan memberikan manfaat untuk kita, manfaat fid dini wa dunia hatta yaumil qiyamah. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qawlina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hari ini hari Jumat, hari yang khusus untuk sholawat. Jadi Rasulullah SAW dia menyampaikan bahwa ya perbanyak sholawat pada hari Jumat. Seluruh amal ibadah kita niku ada kalanya diterima oleh Allah, ada kalanya mboten. Akan tetapi khusus sholawat niku pasti dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten nate mboten. Maka ini adalah andalan nih, jimat yang sangat sakti niki sholawat niki nih. Bahkan dulu kula wonten guyonan, pokoknya lek pengen selamat maca sholawat, lek ning dalan enek razia polisi maca sholawat selamat. Ngaten nggih nggih. Nah niki jenengan ngalami semoga maca sholawat selamat. Mau mengamalkan apapun untuk sesuatu yang meskipun remeh itu insya Allah ijabah ngoten dados pun ngantos kita orang Islam dan khususnya umatnya Nabi Muhammad ini adalah orang yang memiliki jimat andalan masya Allah. Jadi kan jimati wong perwatan kali setunggal Quran setunggal sholawat pun niku jimat luar biasa itu yang akan memberikan keselamatan untuk kita, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad akan menjadikan diri kita umat yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi, monggo langsung hari ini kita akan menambahkan ayat. Sebelum itu kita murojaah terlebih dahulu langsung dari ayat 6. Ngaten nggih. Sana sinu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana simu. فطاف عليها طاف
rahim fatanadaw musbihin anirdu ala harfikum in kuntum sarimin fanqalaku wa hum yatakhafatun alla tambah lebih balik. Insyaallah, alhamdulillah. Nggih. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bilih wonten panjenengan ingkang kula ingin mboten hadir dan juga mboten membuka rekaman yang ada di grup, dan kemarin saya rekam di grup penjelasan untuk ayat 32. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Nah, itu kalau ingin kita lanjutkan. Inna illa rabbina raghibun. Nah, kalau memang panjenengan nafasnya ternyata memang tidak kuat, biasanya ini kuat kalau bacaannya kita cepat. Nah, tapi kalau ternyata tidak kuat, di dalam mushaf yang lain itu ada tanda waqaf pada minha. Minha ada waqafnya. Sehingga ketika berhenti nafas di situ boleh tanpa harus mengulangi di kata sebelumnya. Minha kados niku wau panjenengan sami sudah membaca seperti itu. Khairum minha, berhenti ambil nafas kemudian lanjutkan inna ila rabbina raghibun. Hanya saja kalau diwaqafkan cara bacanya menjadi tidak panjang, nggih. Nah, menjadi minha dua ketukan saja kemudian berhenti karena mat tabi'i berhenti tidak digabung dengan hamzah atau alif setelahnya. Ngaten nggih, itu seperti itu. Kalau memang jenengan mboten kuat berhenti di situ, itu ada waqaf yang memperbolehkan. Jadi waqafnya namanya wasal aula, artinya tulisannya shot lam, artinya berhenti boleh tapi terus lebih baik. Ngaten tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 34. Nggih, 34. Kadzalikal adzab, barusan terakhir kita di situ. Sekarang hari ini kita akan masuk ke ayat 34. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke yatain terlebih dahulu. Sambil tangannya dimainkan nggih, 3 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Ya. 3-4 innalil muttaqina. 3-4 innalil muttaqina. Lagi. 3-4
inna, hati-hati pendek di situ ya. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 5 afanaj'alul. 3, 5 afanaj'alul. 3, 5 afanaj'alul. 3, 5 afanaj'alul. Ya baik, kita lanjut lagi. 3, 6 malakum. 3, 6 malakum. Lagi. 3, 6 malakum. Baik. Coba ayat 3, 4 sampai 3, 6. Wahid itnani thalatha. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 5 afanaj'alul. 3, 6 malakum. Lagi. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 5 afanaj'alul. 3, 6 malakum. 3, 7 amlakum. 3, 7 amlakum. 3, 7 amlakum kitabun. 3, 7 amlakum kitabun. Saya tambahi kitabun. Kenapa? Di ayat 39 nanti ada amlakum lagi. Dan ini 3, 7 amlakum kitabun. 3, 7 amlakum kitabun. Lagi. 3, 7 amlakum kitabun. Ye, monggo mulai 3, 4 ye. 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Wahid itnani thalatha. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 5 afanaj'alul. 3, 6 malakum. 3, 7 amlakum. Lagi. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 5 afanaj'alul. 3, 6 malakum. 3, 7 amlakum kitabun. Sekali lagi. 3, 4 innalil muttaqina. 3, 5 afanaj'alul. 3, 6 malakum. 3, 7 amlakum kitabun. Ya, kata nggih, berarti ini dibagi menjadi 2, 3, 4, 3, 5. Jadinya tidak berpola. Ya, ya berpola nggih, I dan A ya. Inna la lil dan A afanaj'alul. Kemudian 3, 6 dan 3, 7 itu yang mirip lakum, lakumnya. Am lakum, ma lakum dan am lakum. Nggih. Sekarang kita masuk ke 34-35. Fahmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda di sisi. Inda di sisi. Rabbihim Tuhan mereka. Rabbihim Tuhan mereka. Jannati surga. Jannati surga. An-na'im kenikmatan. An-na'im kenikmatan. Kita ulangi. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Li untuk al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Indah di sisi Rabbihim Tuhan mereka Jannati surga An-na'im kenikmatan Surga yang penuh kenikmatan, atau bisa juga disebut surga na'im. Jadi jenis-jenis surga di sana kan banyak nih. Ada surga Firdaus yang paling tinggi, kemudian ada Jannatun Na'im, Jannatun Ma'wa, jadi banyak sekali. Nah, ini di situ dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa,
di sisi Tuhan mereka, mereka akan mendapatkan surga, yaitu surga na'im atau surga yang penuh kenikmatan. Untuk siapa itu? Al-muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Baik, selanjutnya ayat 35. Apakah famaka naj'alu kami jadikan al-muslimina orang-orang Islam ka seperti al-mujrimin orang-orang yang berdosa Kita ulangi ya. Apakah famaka naj'alu kami jadikan Naj'alu dari kata ja'ala. Ja'ala itu kan menjadikan, okay? Ada na sebelum itu berarti kami. Naj'alu kami jadikan. Maka apakah kami jadikan? Ngaten maksudnya. Tapi di sana terbalik kan. Kalau dalam bahasa Arab a-nya terlebih dahulu. Apakah? Fa maka naj'alu kami jadikan al-muslimina orang-orang muslim. Ka seperti al-mujrimin orang-orang yang berdosa. Ya, ini adalah sindiran dari Allah bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa tidak sama perlakuannya antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir. Ya, jadi kalau zaman Nabi Muhammad itu orang-orang kaum Quraisy menganggap diri mereka yang paling kuat, paling hebat karena memiliki derajat yang tinggi, ya, dari segi kaum, ya, dan yang masuk Islam mereka anggap sebagai orang-orang rendahan. Nah, kemudian Allah menyampaikan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Tentu tidak sama perlakuannya kami Allah, ya, kepada orang Islam dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Karena nanti di akhirat bisa dilihat perbedaannya, ngaten. Ya. Lanjutkan. Malakum mengapa bagi kalian? Malakum mengapa bagi kalian? Kaifa bagaimana? Tahkumun kalian menghukumi. Kita ulangi. Lakum bagi kalian. Kaifa bagaimana? Tahkumun kalian menghukumi. Ya, maksudnya itu, ya. Apa yang ada pada diri kalian? Ma apa yang lakum bagi kalian? Kaifa tahkumun sehingga kalian menghukumi? Bagaimana kalian menghukumi bahwa orang-orang Islam itu sama saja dengan kalian? Apa dasar kalian? Ngaten maksudnya itu. Kok sampai menganggap orang Islam itu lebih rendah dari kalian atau nanti perlakuannya sama? Tidak sama. Kami Allah akan memperlakukan orang Islam itu berbeda dengan kalian, ngaten. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat berupa hidayah agama Islam. Itu nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat terbesar, ngaten. Ya, baik. Sampai di sini dulu kita untuk ayat 37-nya. Nanti kalau memang waktunya cukup, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Baik, kita baca ta'awudz bersama-sama untuk membaca ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca ayat 34. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sekali lagi. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
perhatikan satu, inna nanya pendek tapi ada dengungnya. Kemudian lil muttaqina nanya pendek. Qina'in itu sudah betul. Inda itu dengung, ya. Inda rabb itu dengung endanya. Nah, rabbihim mim mati ketemu jim itu tidak boleh dengung, ya. Itu namanya idhar. Idhar namanya idhar syafawi. Jadi mim ketemu dengan huruf apapun tidak boleh panjang. Jadi tadi saya mendengar rabbihim jannatin, nah itu terlalu panjang dengungnya. Jadi rabbihim jannatin, ngaten nggih. Juga tidak boleh disuruh pendek menjadi terlalu pendek, rabb menjadi terputus. Rabbihim jan, nah seakan-akan supaya tidak dengung diputus, itu juga tidak boleh. Jadi biasa mawon, tidak boleh dipenggal. Rabbihim jannatin na'im. Saya ulangi, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Silakan. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Lagi. Lagi sambil melihat terjemahan, silakan. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Lagi terjemahan. Lanjut nggih, yatainya tadi inna lil, sekarang 35 a afanaj'alu. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Lagi. Lagi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Sambil lihat terjemahan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Sekali lagi terjemahan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Mulai 34 inna, silakan. Lanjutkan yaitunya selanjutnya malakum. Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Baik, ada waqaf di situ nggih, berhenti. Jadi boleh berhenti, boleh terus tapi berhenti lebih baik, ngaten maksudnya di situ. Waqaf aula. Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Lagi. Malakum kaifa tahkumun. Lagi sambil lihat terjemahan. Malakum kaifa tahkumun. Sekali lagi. Sekarang kita rangkai tiga ayat ini sebanyak tiga kali.
kemudian kita tutup fokus gih tulisan zaman terjemahan. Kalau merasa tulisannya masih bingung, jangan lihat terjemahan. Tapi kalau sudah merasa lancar di tulisan dan ingin menghafal, lihat terjemahan. Yang penting tidak menghafal. Tiga kali wahid itna di salasa. Inna ilmuttaqina inda rabbihim jannatin silakan ditutup mushafnya. Kita akan langsung ayat 34. Yatainya napa? Inna lil muttaqina. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina. Inna lil muttaqina. Inda rabbihim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, inda di sisi Rabbihim Tuhan mereka. Inna lil muttaqina inda Rabbihim. Inna lil muttaqina inda Rabbihim. Lagi. Mendapatkan apa? Jannatin na'im. Jannatin na'im. Hati-hati ya, ada yang pakai dhammah jannatun na'im, ada yang pakai kasrah, ini pakai kasrah. Jannatin. Kemudian nanya panjang. Ada yang kadang nanya pendek jannatin gitu ya, ini nanya panjang. Jannatin na'im. Lagi. Jannatin na'im. Baik, saya rangkai. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin. Lagi. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sekali lagi. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat 35. Afa naj'alul ya. A apakah fa maka ya. Maka apakah naj'alu dari kata ja'ala ditambahin na di depannya naj'alul kami jadikan ya. Siapa yang dijadikan muslimin orang muslim. Afa naj'alul muslimina silakan. Apakah kal mujrimin, mujrim itu orang yang berdosa, orang yang mendapatkan
yang durhaka itu mujrim namanya. Kal mujrimin. Kal mujrimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Lagi. Rangkai innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Silakan. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Lagi innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Baik, sama apa lagi? Insyaallah lancar nanti nggih. Baik, 36. Malakum, silakan. Malakum. Ma apa yang lakum bagi kalian. Jadi apa yang ada pada diri kalian maksudnya. Malakum. Malakum. Kaifatahkumun. Kaifatahkumun. Kaifa bagaimana tahkumun kalian menghukumi ya. Malakum. Kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Lagi. Malakum kaifa tahkumun. Baik, ambil ge. Kita lanjut rangkai dengan 34 tadi. Innalil mutaqina langsung wahid itsnani tsalatsa. Innalil mutaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Lagi innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Baik, alhamdulillah lancar li insyaallah. Malakum kaifa tahkumun ya. Masih ada waktu tambahan, terus nanti saya tambahkan satu ayat. Nggih. Tambahkan satu ayat lagi, insyaallah ini 5 menit membaca kemudian 2 menit menghafal. Karena tidak ada kata yang sulit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan am ya. Am ataukah? Am ataukah? Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Kitabun kitab. Kitabun kitab. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Tadrusun kalian pelajari. Tadrusun kalian pelajari. Saya ulangi, fokus pada kata-katanya ini. Am ataukah? Am ataukah? Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Tidak ada kata-kata yang sulit ya di situ. Kitabun kitab. Kitabun kitab. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Maksudnya di dalam kitab itu apakah ada hi itu tahkumun tadi, apakah ada hukum yang kitab yang kamu miliki. Kita lanjutkan. Tadrusun kalian pelajari. Tadrusun kalian pelajari.
tadrusun dari kata darosa, itu nama belajar. Darosa itu belajar. Tempat belajar namanya madrasah. Nah, belajar darosa tadrusun, kalian belajar. Nah, ngaten nggih. Ada kata ta artinya kamu, ada na di belakangnya berarti banyak, tadrusun. Jadi Allah bertanya, apa yang membuat kalian menghukumi? Itu tadi ayat 36. Kemudian 37, ataukah kalian punya kitab di mana di dalam kitab itu ada hukum-hukum yang sudah kalian pelajari? Nah, ini menantang. Allah ini menantang. Ataukah kalian memiliki kitab yang di dalamnya ada yang menyatakan bahwa orang Islam dengan orang kafir itu sama? Coba tunjukkan kepadaku mana kalau ada. Ngaten maksudnya. Kok sampai-sampai mereka mengatakan sudah sama saja. Islam sama Kristen itu sama, Islam sama agama yang lain sama, semua agama sama, tidak ada yang sama, beda ya. Bagi umat Islam itu yang paling baik adalah agama Islam. Tapi memang tidak boleh kemudian mencela, menjelek-jelekan agama lain. Akan tetapi tidak boleh mengatakan semua agama sama, itu tidak boleh. Ngaten. Karena yang paling baik adalah Islam menurut kita. Ngaten. Makanya kemudian oleh Allah ditanya, mana yang menunjukkan bahwa di dalam kitabmu agama Islam sama dengan agamamu? Tidak ada. Ngaten ya. Itu ayat 37. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Silakan. Am lakum kitab. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Lagi. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Sambil lihat terjemahannya. Am lakum kitabun. Sekali lagi lihat terjemahan. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Baik, sudah nggih? Silakan sekarang ditutup mushafnya. Nah, hanya itu saja, insyaallah langsung hafal. Am lakum kitabun, silakan. Am lakum kitabun. Am lakum kitabun. Am lakum fihi tadrusun. Fihi tadrusun. Fihi tadrusun. Fihi tadrusun. Am lakum kitabun 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 fihi tadrusun. Lagi. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Sekali lagi. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Alhamdulillah, ternyata hanya 4 menit menghafal jenengan. Ya, baik. Saya rangkai 2 ayat terakhir tadi, malakum dan amlakum. Yang malakum dulu. Malakum kaifatahkumun. Silakan. Malakum kaifatahkumun. Amlakum kitabum fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Baik, saya rangkai nggih, mulai malakum. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Malakum kaifa tahkumun.
Sekali lagi. Malakum kaifa tahkumun, am lakum kitabun fihi tadrusun. Baik, alhamdulillah. Sekarang saya baca dua ayat yang pertama tadi, ya. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Silakan, itu saja. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Baik. Lanjutkan, silakan. Malakum. Malakum kaifa tahkumun, am lakum kitabun fihi tadrusun. Baik, sekarang dirangkai ya, dirangkai mulai ayat 34. Jenengan fokuskan, kalau di tengah-tengah jenengan ada yang lupa, berhenti saja, tidak usah ikuti yang lain. Berhenti, kemudian diingat-ingat huruf apa yang membuat panjenengan lupa itu. Misalnya malak amlakum kitabun, setelah kitabun itu lupa. Oh, huruf fa berarti yang saya lupa. Fihi, ya. Atau misalnya setelah fihi lupa, berarti huruf ta yang lupa. Fihi ta tadrusun. Apa yang membuat lupa hurufnya diingat-ingat. Ngaten nggih? Baik, kita langsung sebanyak 3 kali untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Innalil muttaqina wahid itnani salasa. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun, am lakum kitabun fihi tadrusun. Lagi, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun, am lakum kitabun fihi tadrusun. Sekali lagi, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun, am lakum kitabun fihi tadrusun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan 4 ayat dan insyaallah saya lihat semuanya lancar menghafalkannya. Mesti loh jenengan guceng lah kalau menyampaikan ngaten. Ya. Baik. Ya, tapi memang saya lihat tadi lancar-lancar semuanya, seolah-olah kayak sudah hafal berapa tahun ngaten. Baik, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, terus menghafalkan. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma dzakkirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.